pas hanya untuk bicara dengan seorang bupati. Ada apa? Kami menentukan waktu 4 jam lagi. Saya pikir ini kita lagi melakukan strategi saja. Karena di sini tidak ada juga galau yang kita membicarakan yang akan merugikan kepentingan Bapak dan Ibu sebagai bupati. Ini tahun politik. Indonesia, khususnya kita di Sinjai ini ada aturan, kita ikuti aturan peraturan yang ada di Indonesia dan di Kabupaten Sinjai. Jadi saya harapkan tenang dari teman-teman lembaga-lembaga, dari jurnalis-jurnalis yang berkumpul di tempat ini, dari ada juga mahasiswa-mahasiswa. Saya yakinkan bahwa proses hukum ini ada dari kepolisian yang hadir, pasti berjalan sesuai koridornya. Tidak ada intervensi dari pemerintah dan kami juga memang tidak punya kekuatan untuk melakukan intervensi. Insya Allah keadilan ini akan ditegakkan setegak-tegaknya bagi korban dan bagi pelaku untuk yang melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap melakukan tindak pidana tersebut.